Nama gue Rangga. Gue adalah kapten dari Crown All Star Cheerleader Squad. Gue tertarik dengan cheerleader sejak gue masih SMA. Bagi gue, cheerleader adalah olahraga ekstrim. Dibutuhkan fisik dan mental yang kuat, kesempurnaan di setiap gerakan, safety, kepercayaan antar anggota satu sama lain, dan yang paling terutama adalah teamwork. Beberapa orang yang mengatakan cheerleading bukan olahraga dan cheerleaders bukan seorang atlet. Kami berlatih lebih dari yang kalian pikirkan. Setiap hari dalam seminggu, lebih dari 2 jam. Kami melakukan conditioning, lari lebih dari 30 menit, melatih otot perut, push up, otot kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nama gue Sulis. Gue tertarik menjadi seorang cheerleaders karena bagi gue cheerleaders adalah olahraga yang sangat menantang adrenalin. Di Crown All Star, gue adalah seorang flyer. Jangan meragukan seorang flyer yang kalian nilai hanya sebatas wanita yang identik dengan rok mini dan senyum yang cantik. Kami mempunyai otot yang kalian tidak lihat, keseimbangan tubuh yang baik, otot kaki untuk bertahan di udara. Sangat tidak mungkin untuk seseorang yang tidak terlatih seperti kami untuk melakukannya. Kami berlari secepat mungkin, berputar di udara, salto, loncat tinggi tanpa dibantu trampolin, konsentrasi pada gerakan, raut muka, dan tidak lupa untuk tersenyum. Pernah mencoba melemparkan manusia ke udara? Kami melakukannya. Kesempurnaan itu tidak ada dalam cheerleading. Kami mencoba untuk menggapainya, kerja keras atau kekalahan. Masih mengatakan mudah? Cheerleading adalah olahraga paling berbahaya kelima di dunia. Pernah dengar itu? Olahraga. Terbukti cheerleading adalah olahraga paling berbahaya. Dan kalian masih meragukan cheerleading bukan olahraga. Kami tidak mengangkat barbel puluhan kilo. Kami mengangkat manusia. Dan menahannya 10-15 kaki di atas tanah sampai tangan dan kaki kami bergetar. Cheerleading adalah sesuatu yang kami ingin lakukan dan kami perjuangkan. Kami sangat mencintai dan kami mempunyai semangat yang sangat besar untuk mempertahankannya. Untuk kalian yang mengatakan bahwa cheerleaders bukan atlet, baiklah. Datanglah ke tempat kami dan berlatihlah dengan kami. Dan dengan langsung mencoba, pasti pikiran kalian akan berubah.